Kemendikbud menggandeng TVRI untuk menyiarkan tayangan edukasi yang bertajuk Belajar dari Rumah. Program Belajar dari Rumah di TVRI ini memasuki pekan ke-8 pada Kamis 4 Juni 2020. Tayangan-tayangan dalam program Belajar dari Rumah di TVRI meliputi tayangan untuk anak usia PAUD dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, serta SMA atau SMK dan sederajat. Berikut jadwal belajar dari rumah di TVRI hari Kamis 4 Juni 2020. Pukul 8 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat, ada Jalan Sesama edisi kotak untuk PAUD. Pukul 8.30 hingga 9 waktu Indonesia Barat, ada Khan Academy edisi mengenal pecahan untuk SD kelas 1 hingga kelas 3. Pukul 9 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat, ada pengenalan drama untuk SD kelas 4 hingga kelas 6. Pukul 9.30 hingga 10 waktu Indonesia Barat, ada Matematika Mantul, edisi Pola Bilangan untuk SMP. Pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat, ada Matematika edisi Persamaan Eksponensial untuk SMA. Pukul 10.30 hingga 11 waktu Indonesia Barat, ada waktu berkualitas dengan keluarga untuk parenting. Jadwal ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan penyiaran TVRI dan Kemendikbud. Perubahan jadwal akan diinformasikan lebih lanjut. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Selamat belajar di rumah! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!